khawatir. Jeng. Hari ini kita ada event, kita mau pergi. Tapi ini nanti sih abis buka, gitu kan. SOTD dulu guys. Apa nih parfum hari ini? Hari ini kita pakai Oriental Leather. Wangi from Memo Pare. It's a leathery. Top notes. Gak hafal ya. Kebetulan yang jelas ini. Kok tiba-tiba sih? Ya ampun, aku emang udah turun 5 kilo loh, tapi gak apa-apa. Coba. Kak, tapi iya sih, benar kelihatan banget. Baik, gue kurusan. Kita mau ada event kan, tapi kita masih ada kerjaan dulu juga. Dan ini bulan puasa dan gue dehidrasi banget. Iya, kering banget ya, sedih ya. Ih parah. Lo gak pakai lotion? Belum. Tapi emang ya, semua body lotion ya, ya lo harus pakai gitu. Kalau misalnya lo gak pakai, kulit lo akan kering lagi. Karena kulit kita tuh butuh kelembapan tuh setiap hari. Kalau kita gak pakai kita jadi kering lagi tuh bukan berarti kita ketergantungan sama lotion. Tapi memang setiap harinya, kulit kita tuh butuh kelembapan biar gak kayak gini guys. Aku kalau bulan puasa mah parah. Tuh. Ih. Parah kan? Oh, ini harus pakai lotion sih. Padahal kalau dipegang bukan yang kayak lagi kering-kering banget, tapi emang dehidrasi banget aja kulit gue. What is that? Nanti dong. Mau sekarang. Sekarang ya. Aku waktu itu lagi scrolling TikTok. Nah, terus tuh aku ngelihat ada bed painter gitu. Jadi dia kayak biasa ngecat-ngecatin tas-tas branded gitu. Aku kayak tertarik banget kan. Akhirnya aku kirimin tas Hermes aku yang warna pink nih, yang ini nih. Untuk dicat, dilukis. Dan ini akhirnya setelah 1 bulan, bahkan 1 bulan lebih deh. Antriannya panjang ya, waiting listnya lama. Taduh bentar, ini Hermes? Iya. Seriusan? Serius. Rose Jaipur, Hermes Rose Jaipur gue sekarang udah dilukis full. Jadi satu tas, aku minta di full satu tas. Bukan kayak cuma dilukis-lukis dikit gitu. Dan aku gak sayang banget. Ini painted by Leka Putra. Makasih ya Mas Leka. Dan aku benar-benar kayak cuma ngasih contoh sekali. Terus kayak oke, terserah, diapain aja. Dan ini dikasih ini juga tuh. Busnya dipainting juga. Oh my god, gue deg-degan deh. Nih ya, ini aku dikasih surat dulu. Terima kasih karena sudah percayakan aku untuk paint di tasnya. Semoga senang dengan hasilnya. Project ini akan jadi project spesial buatku karena ini pertama kalinya aku paint full. Hampir semua sisi dan merupakan project terlama so far. Sekali lagi terima kasih banyak ya. Sehat sukses selalu, Leka Putra. Lihat, boleh. Tuh, ini juga project pertama dan ini juga tas pertama aku yang dicat. Oh my god, gue deg-degan. Ini tuh gemboknya kalau enggak salah gue mintanya sih enggak dicat ya. Gemboknya masih enggak dicat. Siap. Oh my god, bagus banget. Masya Allah. Cantik banget. Kak. Yuk. Bagus ya. Kak, bagus banget sih. Cantik banget. Gak bohong, bagus banget. Oh my god, cantik banget, sumpah. Gue gak nyangka secantik ini aslinya. Kayak hypnotizing ya. Dan ini kayak gak jadi keras atau apa gitu, enggak. Sama sekali. Tuh. Masih sama aja tasnya tuh. Oh my god, thank you banget Mas Leka. Ini super worth the wait. Dan ternyata gak seheboh yang gue bayangin. Kayak malah cocok buat gue casual kayak gini aja gak sih? Iya. Tuh. Iya. Gemes. Coba. Semuanya fashion show satu-satu pakai tas ini ya. Ini tuh dikerjainnya 1 bulan lumayan cepet ya. Ini kan B berapa sih nih? B30 ya? B30 ya, gak kecil-kecil banget tuh. Lihat dong ini detailnya, nih, kupu-kupu. Aku minta emang ada kupu-kupunya gitu. Ini ada jaguar. Jaguar nih ceritanya. Ini kayak apa? In the forest tuh. Coba Cak. Coba pengen lihat dari jauh kayak gimana. Oh my god. Ih cakep. Ih cantik banget Cak, dari jauh juga. Oke, buat Aca ya. Wih. Fashion banget loh. Kayak enggak ada bunyinya kayak gini. Iya, emang pasti enggak ada bunyinya kan. Pikiran enggak ada bunyinya lah. Approve enggak? Approve. Managing Director. Seharga mobil dicat nih, guys. Tapi it's okay. Kupu-kupu banget. Worth it. Ini yang warna aslinya, gue sengaja minta strap sama ininya gak diwarnain biar gue masih ingat aja warna aslinya. Tapi catnya bener-bener cat bagus loh. Iyalah. Ini Mas Leka ini biasanya dia dulu di LV. Sekarang dia sendiri. Shout out to Mas Leka. Cantiknya kupu-kupunya. So happy. Coba kayak semakin orang gak tahu ini tas apa gitu. Kayak yaudah ini tas gue, ini punya gue. So personalized. This is my bag, this is my story. Gue mau langsung ganti tas hari ini ya. Ganti tas? Yes. Oke. Okay. Yuk, kita siap-siap ayo, buruan. Yaudah kita bawa ke sana aja ya tasnya. Let's go. A few moments later.
Ini kita sore-sore lagi mau siap-siap ke atrium Kokas. Kita mau ada talk show bareng Skin 1004. Ternyata dia disebutnya Skin 1004, walaupun artinya 1004 itu angel. Dari dulu sih aku kebiasaannya nyebutnya Skin Angel ya, cuman ternyata disebutnya Skin 1004. Terus mereka ada kayak beberapa jenis sunscreen, tapi yang paling aku suka banget tuh yang ini. Dia tuh yang ada hyaluronic acid sama ada sikanya. Soalnya teksturnya enak banget, cepet banget nyerapnya, ringan banget, nggak hancur di bawah make up. Nah ini nanti kita akan lihat ya, hari ini juga aku akan make up, bahkan make upnya akan dipakai buat nonton fashion show. Kita tunggu kalau misalnya dia udah menyerap kayak gimana. I like it. Ada sih ada yang lain-lainnya juga, nanti kita akan bahas di sana ya. Kita akan mampir ke booth-nya juga. Tapi ini dulu mau buka puasa. Jadi kita buka puasa dulu. Alhamdulillah, mat buka, mat buka. Ayo kita buka 15 menit salat terus jalan. Oke. Okay. Udah ready nih, Kak? Sumpah gak dapet ketik banget. Kita udah mau otw ke kota Casablanca. Semoga gak macet. Amin. Let's go. Kafe ini belum masuk deh ke otak gue. Masih ngantuk. Aduh. Ya masih. Mau talk show. Talk show bersama Tasya di Dor gitu ya. Thank you. Oh, makasih. Aduh, disuapin Bang. Jadi grogi. Jadi grogi ya? Jadi enggak ada yang belanja ya ada gue. Bersama dengan Skin 1004 bersama Tasya Farasya. Banyak aplaus yang meriah buat Tasya. Di sini bestie. Langsung duduk aja kalau okay. Gitu deh. Tapi kalau traveling yang paling harus ya pastinya sunscreen sih kalau skincare. Kenapa sih menurut kamu tuh sunscreen sepenting itu untuk digunakan di daily basis? Gue tuh korban telat pakai sunscreen. Boleh dong langsung spill kira-kira sunscreen favorit Tasya tuh apa sih kepada para bestie-bestie yang ada di sini semua bestie. Nih. Ini cocok banget di aku tuh kayak ada hyaluronic acid sama masih identik banget sama Sika ya, Sentel Asiatica kalau yeah. Misalnya Skin 1004 ini. Teksturnya ini lebih watery lagi sih yang buat dry skin ini. Nah itu ya, jadi lihat ya perubahan warnanya gitu. Sangatlah nyata, jadi langsung kayak tercover dengan sempurna. Bisa tapi nggak ada white cast juga. Yang paling aku suka tuh yang ini lah deh, kayak dia cuman jadi apa fresh aja gitu fresh. Kan. Lembab banget ya. Tapi jadi dingin banget ya? Dingin. Ada agak yeah. Cooling sensationnya. Tuh guys. Di UV cam kayak gitu, padahal kalau ya ininya udah gak ada biasa apa-apa aja. Gitu. Iya. Biasa aja gitu. Tenang ya, kamu jangan takut tuh, ya. Tuh, bulir-bulirnya ya.
cara untuk jadi genuine itu yang gak ada sih ya. Kita ya being genuine aja. Dan pastinya gak semua orang juga akan cocok, gak semua orang juga serk sama review aku gitu. Tapi ya kita tetap harus menghargai orang-orang yang emang percaya sama review kita. Jadi fokusnya ke situ, jangan sampai mengecewakan. Jadi benar-benar yakin kalau emang yang kita suka itu kita suka, kita jelasin apa kelebihannya, apa kekurangannya secara santai aja gitu. Balik lagi, makeup and skincare itu adalah sesuatu yang fun, sesuatu yang kita butuhkan, tapi ini juga sesuatu yang bisa mengisi hari-hari kita, yang bikin kita happy gitu kan. Jadi pembawaan itu yang bikin orang-orang yang melihat aku mungkin jadi ikutan ke bawah happy dan gak terlalu menegangkan gitu ya, gitu kan. Dan apa ya, dia selalu berusaha jujur aja, berusaha semaksimal mungkin untuk selalu menjadi diri sendiri dan menjadi jujur gitu. Oke, thank you Kak Tasya. Gara-gara Just Tipan kakak, aku nginep di tempat teman aku yang di Jakarta Timur. Oh, bolak-balik kakak dia berhari-hari. Laku berapa? Dari pertama 16 juta, hari kedua ditambah 6 juta hari ini. Wih. Itu juga tuh teman-teman yang lain dari sini. Finally kita sudah sampai rumah. Bye bye and I'll see you on next vlog amatir. Ding 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 ding.